bertemu lagi dengan saya Mbak Cepi di Pagar Rempah Channel. Prestasi patut dibanggakan, program sejuta sambung pucuk tanaman kopi digagas sekaligus dipelopori Wali Kota Pagarawang, Alpia Maskoni, diapresiasi penghargaan dari Museum Rekor Indonesia MURI. Berikut liputannya. Penobatan penghargaan MURI untuk sambung pucuk kopi terbanyak secara nasional diserahkan langsung Customer Relation Manager MURI Indonesia, Andre Purwandono, kepada pemerintah Provinsi Sumsel. Diterima langsung Wakil Gubernur Sumsel, Haji Mawardi Yahya, dan pemerintah Kota Pagaralam, diterima Wali Kota Pagaralam, Alpian Maskoni, serta Dinas Pertanian Provinsi Sumsel. Di sela launching gerakan sambung pucuk kopi di Dusun Rempasai, Kelurahan Penjalang, Kecamatan Dempo Tengah, Wakil Gubernur Sumsel, didampingi Wali Kota Pagaralam, mengatakan program Batang Sambung Pucuk Kopi sudah sejak lama dirancang dan merupakan bagian dari visi-misi dalam program kerja pemerintahan yang tak lain bertujuan meningkatkan produktivitas komoditi tanaman biji kopi yang nantinya bermuara pada kesejahteraan para petani kopi di Kota Pagaralam. Mbak Cepi, Pagaralam Post Channel.